Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Mau kita review ini bukunya. Kita pilih dulu buku yang mau kita review. Oke. Dan di sini kita pengen review yang mana dulu ya guys? Ini kita ambil ini dia. Super Master Kuasai Bahasa Jepang. Ini masih segelan ya guys ya. Ya oke. Kita ambil ini dulu. Kita ambil pesonya ini. Peso. Buat review dulu dan kita ke tempat review. Sekidat. Oke, kita berjalan menuju ke tempat reviewnya, guys. Oke, di sini tempat yang tuh kan. Lightning-nya bagus di sini. Jadinya bagus untuk review. Seat boss. Nah, ini. Sudah sampai ke tempat reviewnya. Mari kita review sekarang. Ah, di sini ya. Ah, tuh kan bagus. Good. Oke. Okay. Kita ganjel dulu ini tempatnya. Biar enggak goyang-goyang ini. Oke, okay, dan kali ini kita mau unboxing ini dulu, oke. Okay. Oh, masih segelan di sini segel, tuh masih segelan. Ini gininya juga masih segel. Ini rusak kena itu pasti. Apa bentar-bentar kita putar dulu aja ini biar kena bagus lightning set. Nah gini lihat. Nah oke okay. Biar dapat lightning ya. Oh waduh tuh kelerengnya tuh buat ganjel. Bentar kita ambil lightning dulu. Nah, di sini kita tambahin lightning biar kelihatan wow. Oke okay. Nah, ada pengaruh nggak sih? Nah di sini ada ini. Nah kita review guys. Oke, bagus. Nah kita review di sini ada robek kena kemarin itu. Di sini masih robek yang ini kecil ini. Packagingnya buah kok ini bagus banget guys, rekomendasi nih. Nah kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan guys. Takutlah tadi buku nah gini set gitu. Oke okay. Ya mungkin dari sini aja. Oh dari sini gini aja ya guys. Set. Ini sini juga. Satunya juga. Ini ya bro. Nah ini set. Oke. Kita lepas dulu bukunya. Meling-meling enggak guys? Ya, di sini meling kan guys, ya, bagus. Bagus bukunya. Nah. Di sini tampilan depannya tanpa plastik ini. Tampilan sampingnya ada gininya, ada fantasi, ya tampilan belakangnya ada kayak seperti ini. Tampilan atasnya seperti biasa, yang di sini paling ini ada ini penciptanya, kalau enggak penulisnya, ini judulnya, ini topiknya ini. Ini diproduksi mungkin ya ini guys, produksinya di sini. Oke, kita buka di halaman jatuh pasangnya. No. Ini paling ini covernya, ini bukunya. Masuk ke ini Super Master Jago Kuasai Bahasa Korea. Di ini penciptanya kalau enggak salah ini. Dan ini terbitnya ini diterbitin oleh Shrito Books 2019, berarti 2 tahun yang lalu. Kemudian ini udah hari 2000 ini. Yang ini ya lebih detailnya Super Master Jago Kuasai Bahasa Korea. Di ini penciptanya. Oke. Okay. Editornya ini, dan ini pasti penulisnya ini sarjana sastra mungkin ya, SS itu. Ya enggak sih guys, no. Ini dia apa itu hak ciptanya ini diterbitkan pertama kali oleh Shrito Books Publisher Jalan Pandian nomor 2 Jalan Pandian 2 nomor 19 Sleman Yogyakarta. Jadi di sini di tepi
Kalau dari rumah saya itu selatannya, guys. Saya di sini soalnya rumah saya itu kan Solo ke timur. Ini websitenya, websitenya, ini covernya, di ini editornya, ini tim juga, Srito ini juga, ini ISBN-nya. Ini cetakan satu ukurannya 14, ini 14 ke sini, 14 kali 20 gitu. Oke, ini didistribusikan oleh Solusi Distribusi Pandean Gigi Wulung ini. Ini dari video yang pertama sampai video yang ini kita nggak pernah di endorse ya guys ya. Jadi kita beli sendiri, kita review sendiri gitu. Ini hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa seizin rights reason. Ini gak sih? Kata pengantarnya bla bla bla, bisa dibaca sendiri kan. Ini kata pengantarnya. Kurang dekat ini kata pengantarnya. Oke, yang ini ya topik-topiknya. Tapi kita enggak bisa review semua secara jelas ya guys, tapi ini kan ada hak ciptanya. Jadi nanti kalau kita dimarahin sama orang yang jual buku ini. Jadi kita random aja ya. Set. Ini dia. Nagasai. Nah, ini mungkin di sini set, ini juga ini gitu. Oke. Nah, ini dia. Seoul, this is Seoul. This one, enggak sih? Nah, ini catatan buat catat-catat gitu. Nah, ini kayak apa itu namanya? Bentar. Kita cariin dulu. Ini kamusnya, kayak kamus-kamusnya gitu, guys. Kamus-kamusnya dulu ini nah. Ini dia tampilan belakangnya. Super Master jago kuasai bahasa Korea. Super Master ini akan mengajari kamu cara membaca Hangul, alfabet Korea, struktur kalimat Korea, perubahan bentuk Korea, kata kerja dan kata sifat Korea, tenses, partikel dan penghubung. Nagesai itu urutan waktu. Ini perintah, larangan dan permintaan. Bentuk langsung ini juga ada di sini. Ini perlengkapan sehari-hari ala band dan drama Korea. Yang suka nonton ini K-pop mungkin ya. Ada sama ini drakor, bisa lihat di sini ada itu kutipannya gitulah. Ini ada idiom, peribahasa, kosakata, ekspresi gitu. Ini dia sosmednya. Nih di sekali lagi buku ini dari video pembuatan pertama yang Ilham bikin sampai yang terakhir yang sampai ini itu semuanya enggak di endorse guys. Jadi Ilham beli sendiri jadi gitu. Ini dia. Terima kasih untuk review buku pada hari ini. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Subscribe, share and sampaikan ini kepada teman-teman jika ini bermanfaat untuk yang membutuhkan ya guys. Terima kasih. Oke, nih dulu. Oke.